cooking. My sister. Oh, no, just that. Okay, come, come. Okay, let's go, Lama rasanya tak dengar cerita tentang Nelidia Senros, malah jarang pula melihat pelakon itu muncul dalam drama mahupun filem. Umum mengetahui, Nelidia baru sahaja mengerjakan ibadah umrah pada Disember tahun lalu. Bagaimanapun, baru-baru ini penampilannya menjadi perhatian ramai. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menjengah di Instagram peminatnya, banyak gambar-gambar Nelidia berhijab, malah akaun Nelidia Senros fans turut memuat naik beberapa keping gambar dan videonya berhijab sejak Januari lalu. Rata-rata peminatnya senang melihat penampilannya, serta memuji pelakon itu kelihatan manis jelita apabila berhijab, malah ramai peminat mendoakan agar pelakon itu kekal istiqomah. Bagaimanapun, ada yang mengatakan mungkin dia bertudung kerana balik ke Kelantan. Setakat ini masih tiada pengesahan daripada Nelidia berkenaan perkara itu. Hasil tinjauan di Instagram Nelidia mendapati kali terakhir pelakon itu memuat naik posting adalah pada 31 Disember 2021 ketika berada di Mekah. So kita ada Nelisa in the house, Atin in the house, Dada in the house, Nelidia in the house, Angah in the house. Main sekejap bola yang lama lah. Bola saja. Who's cooking? My sister. Oh no, just that. Okay, come, come. Okay, let's go. Can you see? This is Toloya. Wah, Toloya. Ini lauk semalam saya cakap ada kerabu kaki. Yeah, and the champion. Panjang video ni. Ini kita makan nasi lauk ikan. Dan kuih-kuih. Tak bukan sedap ikan ke? Kita juga ada pulut pagi. Pagi. Makan dia gini. Kita cicau nyong. Lepas tu, buat masa mulut. Hari ni kita ada penyokong. Dua tu kenapa ni? Dua tu susah, dua main power. Kau penyokong. Ya, penyokong marah ni. Dia bukan penyokong ni, lebih daripada meriuhkan suasana.